Jesu a priori. Bravo! Insyaallah masih optimis untuk selanjutnya memimpin Kabupaten Konawe Utara. Setuju? Karena apa? Pertama, alhamdulillah sampai hari ini kita masih mengurus dari segi kesehatan kita punya seluruh warga tanpa memandang sukunya, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang wilayahnya, dari Tanah Batu sampai Tanah Batu kita urus, kita punya masyarakat yang bayarkan BPJS Bapak-Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini pemerintahan 4 tahun setelah saya laksanakan, Konawe Utara berposisi pada urutan ketiga terbaik pemerintahan di Provinsi Tenggara. Dan sebelumnya saya masuk di urutan 14 Bapak Ibu sekalian. Semua ini bukan tidak alasan, bukan data saya, semua ada datanya. Alhamdulillah sektor pertanian, alhamdulillah segala sektor tani yang paling luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya menempatkan diri saya bukan sebagai bupati, tetapi sebagai pelayan warga dalam rangka menyelamatkan dan yang jangan banjir dan yang jangan COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. Betul apa benar? Betul. Betul apa benar? Betul. Makanya kita pilih. Saudara saya yang saya mau panggil, mana